Yang paling mahal. Dari mana tuh batu? Mahal-mahal apanya nih? Mahal harga. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, dan kali ini saya berada di tempat di mana saya belajar ngasah. Dan ini pertama kali guru saya interview, dan pastinya sangat spesial sekali buat saya. Dan kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang batu asahan yang dimiliki Bang Haji Yonon Takim, dan sedikit nanti bagaimana beliau mengasah dari awal sampai akhir, sekaligus memperkenalkan batu pertama kali yang beliau miliki. Dan yang saya penasaran, batu yang paling mahal. Oke, langsung aja saya mau mempertanyakan beberapa batu yang di belakang saya. Yang pertama kali, mungkin Bang Haji emang perlu memperkenalkan diri sebelumnya. Oke. Selamat datang di kediaman saya, yang kebetulan juga jadi tempat-tempat kumpul teman-teman. Kita bikin bukan forum sebenarnya, wadah diskusi yang namanya Pojok Ngasah. Di sini biasanya teman-teman saya ngumpul Pojok Ngasah. Oh ya, nama saya Hilman Mutakin. Ya, Pojok Ngasah itu sekarang ada di Radio Dalam, Jalan Haji Zainuddin. Baik, sedikit singkat. Dan video sebelumnya juga saya sudah memperkenalkan siapa beliau. Langsung yang bikin penasaran ini, koleksi-koleksi batu asahnya Bang Hilman. Bang Haji, baik, batu yang pertama kali yang Bang Haji miliki itu dari jenis apa, Bang? Nah, ini sekarang banyak sebenarnya, banyak macam-macam. Dulu pertama kali kita beli, aneh beli, pastilah yang ini, Japanda. Oh, Japanda. Yang pasti pertama. Cuman ini kan emang umum, tapi batu yang benar-benar saya beli itu ini. Ini Elderman. Elderman. Dia dua sisi. Kombinasi ya, Bang? Kombinasi. Ini yang 1000 sama berapa ya? Beda 1000 ya? Ya, dia ada 2000 sama 400 kalau nggak salah. 400. Ah, yang atas 400. Yang ini 400, yang ini 1000. Oke. Ya. Ini yang pertama kali aneh beli batu grade. Apa? Elderman. Elderman. Kemudian dilanjutkan ke batu alamnya seri Pacitan, seri wayang Pacitan. Ini tuh Arjuna, Sadewa, Nakula. Ini ada, ini yang Arjunanya. Oke. Ini yang Sadewanya. Ini dari atas ke bawah ya. Dia makin lama kasar ya. Ya, ini lebih kasar. Dan ini yang paling kasar. Oh, Nakula. Yang Nakula. Sebenarnya sih ada dua lagi yang di atasnya ini. Bima Sena lagi sama teman kita, terus juga Yudhistira. Yudhistira itu yang paling baru. Nah, ini dia. Nih, ini yang Yudhistira. Ini untuk finishing, Bang. Ini untuk finishing. Ini salah satu batu-batu yang biasa saya gunain. Untuk yang ini pakai air atau pakai minyak? Nah, mulai dari Arjuna, Arjuna Bimasena ke Yudhistira, saya biasanya pakai minyak. Oh, oke. Karena dia pori-porinya juga udah
padat. Ya. Nah, jadi pakai air pun dia lewat. Agaknya saya lebih suka pakai minyak. Ini sama ini. Untuk minyaknya kita bisa pakai minyak goreng atau minyak zaitun. Kalau saya biasanya pakai minyak zaitun. Kalau saya biasanya pakai minyak goreng. Minyak goreng. Ya. Oh iya boleh bisa sama bisa aja. Ya. Nih, jadi tinggal semprot aja. Bedanya wangi dong bagi ya. Iya. Oke, itu batu pertama kali nih Bang Haji. Dan tahun berapa nih Bang Haji? Masih ingat Bang Haji? Saya beli akhir 2016. Harganya bisa berapa? Harga kalau nggak salah 350 dulu ya, tahun 2016. Lihat. Ini udah mulai jedok ya, mulai gelombang. Ini batu sejarah ini. Kemudian yang saya bikin penasaran apa dulu? Yang paling mahal banget. Yang paling mahal. Dari ini. Mana tuh batu? Mahal-mahal apa ini? Mahal harga. Ya. Tuh ini agak sensitif nih, pertanyaan sensitif kan. Ya. Sebenarnya ada dua batu favorit untuk yang dibilang mahal ya. Yang pertama ini batu dari pegunungan Arkansas. Ini batu alam loh Bang. Ya. Ini dari pegunungan Arkansas. Dia pertama dia tumbuh mana? Translucent lah. Nah, kemudian kedua juga kekerasannya dia bagus. Ini dan pasti saya pakai minyak. Kalau dari segi grade dia ngomong karena batu alam, jadi batu alam dia range. Dia ngomong 12 sampai 16.000. 12 sampai 16.000. Nah, kemudian yang kedua harga saya sebutin kan? Sebutin. Biar teman-teman kita pada tahu nih. Tuh. Ini saya beli $100 online. Nah, $100 kemudian ada biaya pengiriman sekitar $29. Okay. Kemudian nyampe ke Indonesia kena pajak lagi, Bang. Oh, iya. Kalau enggak salah saya beli dua ini sama satu alat kecil lagi kena pajak itu sekitar 550 ribu. Okay. Nah, jadi itu kita bisa ngambil ke kantor pos atau orang dari kantor pos nganterin ke sini dengan biaya tambahan administrasi. Yeah. Ya. Ini saya beli $100. Kemudian taruh Bang Haji. Kalau ditotalin secara rupiah mungkin sekitar 2 juta kali ya. Sekitar 2 jutaan lah. Ini batu yang paling mahal. Oke. Okay. Nah, tapi dengan ukuran yang sama batu ini yang lebih mahal sebenarnya. Oh. Batu ini yang lebih mahal. Ini udah kayak peti mayat ya? Jenisnya sama kan? Iya. Beda. Oh, beda. Beda. Ini yang dari kalau yang ini dari Arkansas ya. Arkansas pegunungan Amerika. Kalau ini dari Belgia. Oh. Belgia cortical. Karena dia agak empuk, jadi dia kasih tambahan pengeras. Ini bukan apa-apa. Yang hitam ini bukan apa-apa, dia hanya pengeras saja. Oh, saya pikir ini kombinasi. Bukan. Ini cuma dasarnya karena dia agak empuk. Ini yang cortical Belgia. Cortical ya. Ah, ini jenisnya cortical, kalau ini jenisnya Novaqualite. Hampir sama kayak yang Pacitan mungkin. Nah, kalau Pacitan lebih ke Novaqualite katanya. Oh, kalau kata teman-teman Juleha Jogja, yeah. Pernah katanya mereka nguji lab, itu batu Pacitan itu hampir sama dengan masuk jenis Novaqualite. Okay. Kalau ini jenisnya cortical. Nah, dengan ukuran yang sama segini, cortical ini bisa sekitar $130. Jadi dia lebih mahal. Lebih mahal ini. Karena dia lebih mahal kayaknya, dan saya juga kayaknya segini cukup, dia ada random size, ya udah saya beli. Ini sekitar $40. Pokoknya saya beli ini sama ada satu perintilan cuman $3 gitu.
Ya total segitu kenapa aja? Untuk grade-nya berapa? Nah grade di websitenya dia langsung nentuin range, bukan range, dia langsung nentuin ini di 16.000. Oh. Paling tinggi, tinggian hampir sama. Hampir sama. Ini 16.000, ini 12 sampai 16. Sama-sama pakai minyak bang? Enggak. Oh enggak. Kalau ini pakai air. Nah, ini karakter dia lebih empuk dibanding ini nih. Makanya kenapa dia pakai ini. Dan ini yang paling umum dipakai maksimal untuk razor sharp, untuk cukur jenggot. Oh. Jadi ngasah pisau cukur biasanya mereka pakai ini terakhir. Atau ini bisa dipakai langsung, atau dia dilapping di atasnya, dia ada suri-surinya, itu yang dipakai. Okay. Kenapa nggak pakai Arkansas? Karena ketajaman kalau pakai Arkansas. Jadi kalau dipakai buat cukur kulit arinya kan? Itu yang bahaya. Okay. Cukup ya? Cukup lah, cukup. Untuk harga sekitar segitu, dan 2 jutaan yang Arkansas ya. Dan keduanya yang termahal ini sering dipakai mana? Sangat sering, terutama buat sembelih ya. Ya, kalau untuk sembelih biasanya saya pakai buat finishing terakhir, honing aja, ya dikisrikin lah kalau bahasa kita, dikisrikin sebentar, semenit dua menit, udah. Oke, baik itu teman-teman soal harga yang paling mahal. Dan tadi udah kita lihat soal mengenai harga. Berikutnya saya juga pengen tahu Bang Haji Irman mengasah itu atau urutan grade-nya itu sebenarnya Bang Haji mulai grade berapa sampai berapa? Ini untuk ya taruhlah kita mengasah untuk sembelih nih Bang.